guys, welcome back to my channel. So hari ni vlog kita special sikit. Okay, sambung. Minggu ni kita orang nak buat Noah punya akikah dekat rumah mertua aku dekat Gelangi, Jalan Tut. So lepas tu kita orang plan nak bawa balik Noah lah. Maksudnya nak bawa balik Noah tinggal dengan kita orang lah. Sebab sebelum ni aku pernah mention kan yang Noah sekarang duduk dengan nenek dia, dengan mak aku, dengan makcik-makcik dia kat Jalan Tut, kat kampung, sebabnya dia ada isteri lah kan. Sebabnya sebelum ni dia tak apa sihat apa semua. So kita orang decide untuk tinggal dekat kampung dulu. Tapi sekarang dah dekat 8 bulan dia dekat sana. So macam Alhamdulillah lah, dia dah getting better. Nampak dia punya antibody pun dah okay sikit, dah sihat sikit lah kan. So rasanya kita nak bawa balik lah kat KL ni. Kita dah check pengasuh apa semua. So kita try dululah tengok macam mana dia okay ke tidak ke kan. So kalau okay boleh terus proceed lah. 2 hours later. Kita dah habis majlis, so sekarang on the way balik kampung. Sebenarnya tadi aku hari ni tak kerja sebab ada event dekat Putrajaya, ada open house UR punya anjuran, so kita orang kena join lah. Sekarang dah habis, aku nak gerak balik kampung. Okay lah guys, drive sekejap. Dah sampai Lancang. Tapi stop sekejap sebab kereta aku dekat meter ni dia naik logo Jaspana tu. Aku tak sure tu logo apa, tapi aku rasa dia macam benda berkaitan dengan servis kot, sebab dia macam Jaspana kan. Tapi aku rasa mungkin servis kot, sebab dekat atas ni dia tulis net service 62034 km. Sekarang aku, dia naik tadi masa 62036 macam tu bila aku check tu kan. So most probably service. So aku nak google kejap lah. Okay, confirm. Dia kata logo tu adalah reminder untuk service. So rasanya tak ada apa sangat kot. Kita boleh teruskan perjalanan. Let's go. Gang, Alhamdulillah. Nampak pun rumah kat situ. Dia busy dah dia dengan bunga-bunganya. Allahuakbar, penatnya. Motor abah ni apa sahaja kat luar Habis lah motor abah gua. Alhamdulillah sampai sudah. Next day. Sepupu Atif. Aku dah Atif dah kat sini. Orang panggil Atif. Sepupu Noah. Nama dia Noah Atif. So kat asalnya dulu aku memang panggil Atif. Kita orang panggil Atif. Tapi sebab masa dia sakit tu, dekat hospital ramai sangat budak nama Atif. So bukan tak nak sama, tapi rasa macam mungkin nama Atif ni cepat sakit ke apa yang tak nak lah kan. So kita pun panggil Noah. By the way ni Kalista. Say hi. Boleh ke? Boleh. Boleh tak? Senyap.
Kita nak tidur banget tu.